Ini apa ini? Itu. Ini dari mana ini? Anjay, ini biar apa ini, Bang? Ini variasi aja. Variasi aja. Kekinian. Modifikasi minimalis di sini udah ganteng ini. Kita di Pesakih. Namanya siapa? Oke, welcome back bersama Arif Foto Vlog. Oke, di video kali ini aku bakalan nge-review motornya. Mas, siapa nih, Mas? Di belakang aja ngomongnya enggak baik. Motor namanya siapa, Mas? Kakak Bocil. Kakak Bocil nih. Kita bakal nge-review motornya Kakak Bocil warna biru. Biru tua nih. Motor fiction NPA apa? NPA. NPA. NPA kan? Iya, NPA nih, motor NPA warna biru. Aslinya biru kan? Iya, biru. Biru ini udah dicat juga ini warnanya. Ini apa namanya ya? Gak tahu nih. Huh? Ini udah dicat, pokoknya warnanya warna kuning, perpaduan sama warna biru. Terus ini untuk underbone mereka apa? Nui ya ini. Kalau iya, Nui ini bagus anjir. Ini underbone mantap pokoknya. Kuat kalau kayak gini. Ada lipatannya kayak ini enggak bakalan omblak biasanya di sini nih. Biasanya omblak. Nah, untuk udah bukan ori, diganti variasi ini. Untuk harga ini berapa nih, Bang? Kira-kira, Bang? Itu yang standar aja yang berapa ya? Yang 40.000. 40.000. Oh iya, untuk ini apa? Pon stepnya yang belakang kiri kanan 2. 2 kan 40.000 itu bukan 1, iya. 2. Iya. Oke, kita ke belakang dari bawah ke atas aja lah, enggak apa-apa. Nah, ini untuk apa nih namanya? Spakbor ya? Iya, spakbor udah diganti namanya. Spakbor Ninja ya ini. Spakbor Ninja berapa itu? Kisaran harganya kira-kira 15.000. Oke, 15.000. Untuk ininya ini, apa ini? Itu plat variasi ini 2020. Itu Bocil Lobianti aja. Itu namanya ceweknya ya itu. Iya, nama ceweknya. Ini biar apa ini, Bang? Ini variasi aja. Variasi aja. Kekinian aja. Ini kalau ada polisi bahaya juga ini. Iya. Iya. Kumpet-kumpetan anjir. Ini untuk sennya juga variasi ini. Variasi juga kecil banget mungil. Itu berapa itu? Rp40.000. Berarti satunya Rp20.000 itu. Tapi udah bagus lah ini untuk modifikasi minimalis di sini udah ganteng ini. Cakep tuh anjir. Keren banget. Saya suka warnanya. Warna biru. Ini untuk knalpotnya udah diganti. Merek apa itu? Knalpot merek Kau. Kau. Pemajai. Lumayan ini, berapa ini? Kita beli yang standar aja yang 850. Anjir, 800. Lumayan itu standar 800.000 ya? Iya. Ini untuk stepnya sama kayak tadi. Ini untuk tutup apa ini namanya? Gear depan. Tutup gear ya. Gear depan ini berapa? Cepet. Segede gini cepet. Lumayan ya. Nah, untuk ini juga ini serba kuning emas nih kebanyakan ini. Iya. Ini apa ini namanya, Bang? Ini biar apa ini, Bang? Itu cuma variasi aja. Biar panjang kakinya. Berapa itu? Cepet anjir, serba cepet. Oke, ini untuk stikernya ceweknya ini anjir. Uti. Ini ya, inti radiator. Ini berapa ini? Masih itu baru ini. Model iTech. iTech kita 250. 250. Iya. Anjir, segede gini. Mahal juga ya. Ternyata kecil-kecil gitu kan. Ini biar apa juga ini? Ini apa namanya ini? Variasi oli kardan. Oh, ini untuk oli kardan. Iya. Berapa ini? Sekitaran cepet kurang. Cepet, kebanyakannya cepet ya ini motor, serba cepet. Ini juga cepet ini. Itu ini apa ini? Itu undur-undur matic itu pakaian matic. Oh, biar apa ini? Untuk apa ini? Itu cuma untuk ini ya ini apa? Gitu. Iya, benar. Bagus juga tuh. Biar biasanya kan ada yang di mana ya? Ditaruh di sini ya, di mana tuh. Ya kalau ini mah udah ada dudukannya enak ini. Bagus. Untuk akriliknya ini berapa mili ini? Tebal kalau ini akriliknya. Iya. Bagus ini. Mau komen berapa itu? Tebal itu mah bagus, nggak bakalan inilah takut patah. Ini itu ini nama pemiliknya. Pemilik siapa ini? Kakak Bocil ini. Tapi nama aslinya bukan Kakak Bocil kan ini? Enggak, asli orangnya kecil aja. Nama aslinya siapa ini?
Nama aslinya Rudy Setiawan. Oh, nama aslinya Rudy Setiawan, tapi panggilannya Kakak Bocil gitu kan. Oke, ini stikernya Kakak Bocil. Di sininya ada uhtinya, ceweknya ini. Namanya apa itu? Topianti. Titipan mantan. Dibeliin mantan ya. Ini untuk jok. Joknya ini anjir. Keren banget ini, tapi kalau untuk kenyamanan kurang kayaknya. Iya, kurang. Panas, mantap. Panas ya kalau jarak jauh ini. Soalnya ini apa ini keras ini anjir. Keras ini. Tapi kalau dari tampilan mah oke lah, bagus. Kita ke depan ini lampu, Mang. Lampu Pro J. Ini di coak ini. Iya. Ini yang ori ini. Model coak yang ori anjir. Ini yang ori dirusak ini. Ini lampu Pro J apa? Pro J LED HID ini. Pro J. HID LED. HID kayaknya HID ya. Untuk Pro J berapa itu? Itu sama mekanya yang standaran cuma 350. Sama mekanya sepaket gitu. Iya. Oke. Tinggal mika doang, mika doang. Tinggal 350 dan 600. Set. Oh, berarti ini udah tinggal pasang gitu. Iya, tinggal pasang. Oh, kalau yang orinya be dibuka beda lagi dibuka. Oh, kirain yang ori gitu. Oh, iya. Ini untuk spakbor kayaknya diganti juga ini. Iya, pakaian bit. Pakaian bit, tapi dicok-cok ini ya. Iya. Aduh, jalan itu. Oke, kita lupa nih nanya. Ini. Pelek ini. Pelek merek apa ini? Pelek TDR Tuton. TDR Tuton. Berapa itu? Itu beli sepaket sama jajari Tuton, kita ambil yang standar yang 1 juta. 1 juta. Berarti udah tinggal pasang tapi iya, ya. Tinggal pasang 1 juta. Enggak kurang enggak lebih, pas gitu. Iya, enggak sama ban. enggak sama ban. Enggak, ban beli sendiri. Kirain sama ban gitu kan. Kirain sama ban kan 1 juta. Enggak. Soalnya enggak mungkin gitu. Belum kecuali, dapat kecuali bekas gitu kan. Beli cabut. Anjir, cabut. Ini materi dolar cabut ke sini lagi ke bawah. Ini apa ini? Itu pipa radiator. Oh, ini pipa radiator. Biasanya kan kalau yang bawaan itu pakai selang. Iya, iya selang benar. Berarti di sini ada air radiatornya nih. Panas banget ini. Ini masih bawaannya standar lah, tapi udah ganteng lah. Ini untuk minyak remnya udah dipindahin ke sini nih. Seperti biasa kalau modif-modif ya air radiatornya pada dipindahin kan, kalau bawaannya di sini nih kalau nggak salah ya, di sini. Oke. Untuk yang belakang jari-jarinya sama, kayak jari-jari pelek-peleknya sama ya. Oke, kita bakal tanya ini, lupa ini, ada yang lupa stang dulu nih. Stang ini udah diganti kan, ini pakai stang jepit tuh kayaknya. Stang jepit berapa itu? Itu yang biasa aja. Merek apa ini? Merek apa? Merek cuma yang lama. Oh, merek Mui juga ini. Ini bagus ini. Ini bisa di setel misalkan kalian kurang tinggi atau kurang nunduk, bisa diatur ini ya. Ini di sini di baut nih ada tuh, tinggal di setel aja. Ini untuk ini udah diganti juga ini. Handle rem. Ini berapa ini? Itu satu set sama ini sekitar 150-an. Oh, sama ini. Iya, kan satu set. Oh, satu set enggak boleh misah gitu. Iya, enggak boleh. Bisa nanti dimarahin kami. Anjir. Saya nih ya. Ini kenapa ini dibuka ini, Bang? Biasanya kan ada pisornya. Apa dicopot dulu apa gimana ini? Oh, jadi potong rambutnya itu. Ini jadi kelihatan gimana ini? Kalau ada pisornya ini makin ganteng ini, Bang. Ya, tapi udah bagus ini. Tinggal ntar mau pasang pisornya lah. Dari depan ini ininya di apa ini? Di spotlight ya ini, Bang. Spotlight. Variasi. Ini apa ini? Sambungan as ini kalau misalkan jatuh juga ini ada pengamannya. Iya. Ini iya fungsinya begitu. Oke, udah aja lah ini orangnya nih, dia nggak mau masuk ke kamera tapi terakhir lah. Nah, oke, terima kasih yang udah menonton videonya. Ini fotografer kita dari GLC. Wih,
Ini dari mana ini? Kedai. Oke, udah aja lah, udah panjang videonya lumayan. Kita di Pesaki. Namanya siapa? Ayu. Ayu. Orang mana? Orang mana? Anjay. Orang GLC kayaknya ini, ketemu di GLC tadi soalnya. Ya kali ya, anak GLC. Anak GLC kayaknya. Udah fotonya? Ini motor saya, ini motor standar lah. Jalan. Ini motor siapa ini, warna merah, Bang? Motor siapa ini? Oh, dipanggil. Ini motornya nih. Aksal. Motor siapa? Temennya Aksal. Ini warna apa, merah putih? Ini kita sebagai orang Indonesia banget ya. Jadi ya, merah putih. Ambil merah putih aja. Di. Sebagai cinta Indonesia, ya, cinta gitu, Indonesia. Bukti cinta Indonesia. Oke. Ininya juga ini sama kayaknya. Nah, ini udah pakai Brembo, ini tempat ininya minyak rem. Oh, ada mobil. Ada Transjakarta, anjay. Oh, awas nyangkut. Ini motor saya, ini motor standar, ini motor fotografer kita Irfan. Dia warnanya putih suci, pokoknya bersih lah. Itu dia orangnya lagi foto-foto. Sekarang kita di Pesaki, di tempat biasa lah, tapi kalau hari biasa di sini nggak terlalu rame lah, biasa aja sih. Tapi kalau hari Minggu rame banget di sini ya, Bang ya? Iya rame. Bang, itu motor. Aduh. Habis berapa itu? Itu motormu ya? Iya, itu motor. Ih, jangan enggak di aku, entar hilang ini. Motor dia itu. Ini motor dia katanya, Bang. Berarti ini dia ini bawa motor sekaligus dua gitu kan. Iya. Ya, anjir. Hebat sekali Anda. Hilang, ya. Motor merah putih.